Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ramadan udah 10, Pak. 10 sampai 9. 10 Ramadan berarti tidak lama lagi orang akan memperingati Nuzulul Quran. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara tentang Nuzulul Quran. Kenapa penting kita bicarakan tentang Nuzulul Quran? Karena ada orang yang mengatakan siapa yang memperingati Nuzulul Quran itu tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan contoh bagaimana Nuzulul Quran, bagaimana peringatan Maulid Nabi, bagaimana peringatan Isra Mi'raj, bagaimana peringatan Tahun Baru Hijriah, bagaimana mendirikan TK, SD, Sanawiyah, pesantren, mendirikan perguruan tinggi, lembaga MUI, Majelis Ulama. Itu semuanya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana membuat sajadah, bagaimana menghias masjid pakai peci yang indah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena peringatan tanggal 17 Ramadan, Nuzulul Quran tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallam, maka ada orientalis Yahudi menyatakan itu haram hukumnya karena itu termasuk perbuatan bid'ah. Nah, sekarang saya ingin membantah orientalis itu. Orientalis itu yang mengatakan jangan dibuat perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah yang tidak boleh kita buat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu yang tidak boleh. Misalnya sholat subuh 2 rakaat kita buat 3 rakaat, itu yang dinamakan bid'ah dolalah. Jadi dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, itu yang tidak boleh dibuat kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam bidang itu Islam itu sudah sempurna. Dalam bidang haji, sholat, puasa, zakat, apalagi syahadat, itu yang paling utama. Itu tidak boleh ditambah-tambah. Syahadat jangan ditambah, sholat jangan ditambah-tambah, sudah memang seperti itu. Puasa jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Naik haji, ya, zakat jangan ditambah, dikurangi 2,5% itu. Haji jangan ditambah, dikurangi. Jangan naik haji pula nanti ke Roma atau ke Bangladesh atau kemana-mana, ya ke Mekah. Nah, dalam bidang ibadah itulah harus ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikih yang mengkaji hal itu disebut dengan fikih ibadah. Nah, kalau dalam berjual beli, sewa menyewa, itu sudah ada juga fikihnya. Namanya fikih muamalah. Dalam pernikahan sudah ada hukum keluarga yang disebut dengan ahkam asaksiyah. Nah, ada ahkam asaksiyah jurusan saya ketika saya kuliah dahulu. Nah, tetapi dalam bidang peringatan Maulid Nabi, membuat MDA atau metode Iqra yang tidak ada di zaman Nabi, memperbanyak Al-Quran, apalagi diberi warna-warni, tidak ada contoh ada Nabi, itu bukan fikih ibadah. Itu bukan pula fikih imalah, muamalah, bukan pula fikih siasah. Bukan pula fikih muamalah, tapi masuk fikih siasah, artinya strategi. Jadi dalam bidang strategi pengajaran,
strategi dakwah dalam menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, diambillah momen tertentu, dinamakan maulid. Jadi dibuat peringatan maulid itu bukanlah merupakan fikih ibadah. Jadi bukan ibadah itu peringatan maulid. Karena itu tidak harus pada tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingatinya. Boleh saja tanggal 9, boleh saja tanggal 19, tanggal 20, atau di luar bulan Rabiul Awal pun tidak apa-apa. Tapi kenapa selama ini orang mengambil patokan bulan Rabiul Awal? Karena jumhur ulama mengatakan adalah tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai kesepakatan. Tapi bukan pula akan mengadakan ibadah tanggal 12 itu, tidak. Akan mengadakan dakwah. Yang dibaca adalah Sirah An-Nabawiyah. Nah, begitu juga peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran. Ini adalah asyasah, strategi bagaimana mengambil momen tertentu untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Diambillah tanggalnya tanggal 17 Ramadhan, lengkap dengan sejarahnya. Jadi itu hanya metode, cara. Lalu bolehkah kita bicara tentang Nuzulul Quran itu di setelah Ramadan? Boleh. Bicara tentang Nuzulul Al-Quran di luar Ramadan, boleh. Kok selama ini banyak mengambil pas 17 Ramadan itu? Itu sekedar untuk mengambil momennya. Tidak harus tanggal 16-nya juga boleh. Diambil tanggal 18, 19, 20, sampai 30 juga tidak apa-apa. Tidak ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena dia bukan ibadah, maka tidak ada syarat rukunnya. Tidak ada yang membatalkannya, sah dan batalnya, karena dia bukan ibadah. Nuzul Quran itu adalah as-siyasah, artinya strategi. Nah, begitu juga mendirikan perguruan tinggi adalah strategi saja untuk lebih memperdalam agama melalui perguruan tinggi. Orang-orangnya yang mengajar pun yang tingkat berpikirnya tinggi. Kok ada TK, ada SD, ada ibtidaiyah? Iya, TK itu memang tidak juga dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah masuk TK waktu kecilnya. Anak beliau Fatimah juga tidak pernah masuk TK. Lalu kita membuat TK sekarang, apakah itu haram? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan ibadah, itu hanya strategi menghadapi anak-anak kecil. Caranya bagaimana? Ada pula ilmunya tentang ketekaan. Ada pula ilmunya menghadapi anak-anak ibtidaiyah. Jadi selama ini terjadi kerancuan atau terjadi mujadalah, perdebatan antara para ustadz atau orang-orang awam duduk di kedai kopi. Ah, itu katanya bid'ah. Bid'ah itu Nabi tidak pernah mengadakan Nuzul Quran. Ya, walaupun tidak ada dibuat Nabi peringatan Nuzul Al-Quran, boleh dilakukan karena dia bukan ibadah. Siapa yang mengada-ngada dalam bidang ibadah, itu yang ditolak. Tetapi peringatan Nuzul Quran itu bukan ibadah, tapi siasah. Apa buktinya bahwa itu siasah? Nah, sekarang ini zaman corona ini, tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa kumpul-kumpul memperingati Nuzul Quran. Ya, tidak usah diadakan. Lalu berdosa kah kita? Tidak, karena itu bukan ibadah. Sedangkan yang ibadah saja, sholat tarawih, bisa ditinggalkan. Sholat Jumat bisa ditinggalkan, cuma diganti dengan sholat zuhur. Nah, ibadah itu, ibadah mahdoh lagi, ibadah khusus boleh ditinggalkan. Apalagi Nuzulul Quran, dia bukan ibadah, bukan muamalah, dia hanya as-siyasah. Jadi orang-orang yang tidak senang dengan peringatan Nuzul Quran itu karena dia kurang menghayati apa yang disebut dengan asyasah. Memang fikih asyasah itu awalnya adalah fikih tentang mengatur pemerintahan,
membuat kantor al-idar. Umar bin Khattab yang pertama membuat kantor yang namanya Diwan, tempat Diwan. Umar bin Khattab pertama. Jadi beliau itu disebut dengan the founding father, the founding father of administration of Islam. Artinya bapaknya administrasi Islam. Dalam bidang administrasi, Umar bin Khattab lah bapaknya dalam dunia Islam. Beliaulah yang membuat administrasi bagaimana pegawai-pegawai kekhalifahan digaji. Bagaimana juga Umar bin Khattab itu digaji. Itu pertama Umar bin Khattab. Sebelumnya tidak digaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan contoh bagaimana seorang kepala negara itu digaji. Karena beliau juga adalah seorang kepala negara Islam Madinah. Beliau membuat piagam Madinah yang di dalamnya bersama-sama ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam. Orang Yahudi terdiri pula dari berbagai-bagai suku. Orang Nasrani terdiri pula dari berbagai-bagai aliran. Orang Islam terdiri pula dari berbagai suku, termasuk suku Quraisy. Jadi itu strategi semuanya. Strategi itu sifatnya berubah-ubah tergantung dari keadaan zaman. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan strategi peringatan Maulid, karena pada waktu itu di daerah Yerusalem adanya perang salib, bahkan ada juga itu perang melawan tentara Mongol. Jadi Salahuddin Al-Muzaffar, bukan Salahuddin tapi cucunya lagi dari Salahuddin Al-Ayyubi, namanya Al-Muzaffar. Jadi Al-Muzaffar ini melihat bahwa daya juang umat Islam itu sudah kendor. Jadi diadakanlah pertemuan bersama. Momen pertemuan itu strateginya, siasatnya diambil hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari itu, tanggal itu, umat Islam lebih kuat mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya Al-Muzaffar, cucu-cucu-cucu dari cicit dari Salahuddin Al-Ayyubi ini, mampu menghimpun umat Islam, terutama para pemuda, sebanyak-banyaknya. Disitulah beliau membangkitkan daya juang umat Islam untuk melawan tentara Mongol dan tentara Romawi di Palestina. Nah, jadi rupanya itu momen tertentu untuk dapat membangkitkan daya juang umat Islam. Maka semakin semaraklah setiap tahun semenjak dari Al-Muzaffar itu tentang peringatan Maulid. Nah, ini rupanya diketahui oleh orang Yahudi di seluruh dunia bahwa melalui peringatan-peringatan hari besar Islam itu, semangat Islam itu bangkit. Yang berinfak, yang bersedekah, yang memberi hadiah makanan waktu itu, semuanya bangkit. Semangat-semangatnya bangkit mendirikan yayasan, kadang-kadang dalam pertemuan itu juga. Nah, karena ini dianggap oleh orang Yahudi Palestina berbahaya, harus dicarikan alasan untuk menghilangkan peringatan hari besar Islam itu. Jadi orang Yahudi ini mengerti dengan bahasa Arab, dia pelajari apa ini yang membangkitkan semangat umat Islam. Ternyata peringatan hari besar Islam. Karena itu dicarikan hadis yang mirip-mirip dengan larangan memperingati hari besar Islam. Maka ditemukanlah hadis yang berbunyi, kullu bid'atin dolalah
setiap semua yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah sesat. Dianggaplah bahwa orang yang memperingati hari besar Islam itu berbuat kesesatan dan masuk neraka. Nah, dengan demikian rontoklah perjuangan umat Islam yang khusus melalui peringatan-peringatan itu. Walaupun melalui jalan lain ada juga untuk meningkatkan ghirah umat Islam ada juga. Akan tetapi yang melalui jalur peringatan hari besar Islam itu sebagian besar rontok, dan 50% Yahudi telah berhasil menanamkan adu domba di antara para ulama dan menanamkan ketidaksenangan terhadap peringatan hari-hari besar Islam. Saya ingat sewaktu saya di Air Tiris, Kampar, Riau, Indonesia, itu saya waktu kecil peringatan maulidnya ada pekan khusus, namanya Pekan Maulid Nabi. Lamanya itu sampai 6 atau 7 minggu berputar-putar antar 17 MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Air Tiris. Diadakan lomba pidato. Nah, dalam yang lomba pidato itulah saya melatih diri sekuat-kuatnya untuk bisa menjadi yang nomor satu. Alhamdulillah berhasil. Apa manfaatnya? Itu 40 tahun yang lalu. Sekarang saya merasakan manfaatnya, pertama, kita bisa mengutarakan, menyampaikan apa-apa hafalan kita dalam bidang agama, bisa kita sampaikan, kita uraikan, bahkan bisa kita terangkan melalui latihan muhadharah. Nah, ditambah dengan lomba pidato, sangat memotivasi. Itulah besarnya manfaatnya peringatan Maulid Nabi yang di daerah Kampar waktu itu namanya Pekan Maulid Nabi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, seperti itulah peringatan Nuzulul Quran. Sewaktu saya kecil di Kuala Kampar, di Kabupaten Pelalawan, Kuala Kampar Penyalai, saya mengikuti lomba baca Al-Quran. Nah, tapi tidak ada lomba pidato, cuma mendengar pidato orang yang tua-tua. Kalau pada saat Nuzulul Quran, itu kami tunggu-tunggu. Saya waktu itu tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah. Kapan MTQ ya di masjid kita? Kapan ya MTQ? Itu ayatnya sudah ditunjukkan. Tidak cari sendiri, karena memang tingkat rendah. Saya ingat itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wantanzuru nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun la yastawi ashabun أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا
اشكر انا على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Nah, inilah ayat-ayat yang dibaca waktu saya tingkat ibtidaiyah MTQ untuk memperingati nuzulul Quran. Jadi betapa besarnya nuzulul Quran ini. Nah, kemudian MTQ itu juga tidak pernah Rasulullah ikut MTQ seumur hidupnya. Tak pernah Rasulullah mencontohkan bagaimana MTQ yang baik. Lalu apakah MTQ itu bid'ah? Oh tidak, secara harfiah mungkin bisa itu katakan bid'ah karena baru, tidak ada pada masa Rasulullah. Tapi secara hakikat dia tidak bid'ah. Kenapa? Karena MTQ itu bukanlah bagian dari ibadah, tapi bagian dari asyiasah. Asyiasah itu artinya strategi, kiat strategi bagaimana orang agar lebih dalam cintanya terhadap Al-Quran. Salah satunya melalui MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Tapi bukan hanya tilawatil Quran saja. Kalau musabaqah tingkat internasional, bahkan tingkat nasional saja di Indonesia, ada lomba kaligrafi juga karena berkaitan dengan Al-Quran.